Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Gimana cara ngomong tadi, Pak? Alhamdulillah, Pak. Siap-siap semua ya? Iya. Ada ayam yang bisa dijual Pak Cepat ya? Soalnya ada ayam perhutanan di Madura juga. Oh iya, ini saya tanya dulu sama Pak. Bungkra bagaimana Bungkra? Ada yang siap panen Bungkra? Ya kebetulan Pak, umurnya sudah 2 bulan ini, yang tadi malam sudah diambil teman 30 ekor. Yang dulu berarti sekitaran 9 sampai sekitar 2 ekor ini. Ini Pak, kebetulan informasi dari Bungkra sudah ada yang siap panen, ya. Jadi kebutuhannya Bapak nanti disiapkan yang Bungkra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Iwan Yusuf SMH, sebagai anggota Polri di Kesatuan Polres Kendari, Sabtabara. Alasan saya berternak ayam pada awalnya melihat teman-teman banyak yang kena PHK dan kebetulan tidak punya pekerjaan. Nah, makanya saya berinisiatif untuk membuka lapangan kerja baru dengan membuat kandang ayam ini dengan memanfaatkan lahan sempit. Saya memulai membuat kandang ini sejak akhir 2019. Adapun hasil dari peternakan ini, saya memanfaatkan masyarakat sekitar yang belum mempunyai lapangan kerja. Artinya memberikan ayam ini untuk dijual ke pasar, hasilnya diserahkan ke kami, keuntungannya mereka ambil. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar dapat memanfaatkan lahan sempit di sekitar kita untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Corona-19 ini. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya usaha peternakan ayam ini dapat membuat satu lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu kami untuk kebutuhan sehari-hari dengan adanya wabah penyakit virus Corona ini. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan dipercayakan saya untuk mengelola kandang ini untuk membantu perekonomian kami tengah pandemi COVID-19.